Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat anggota altar terbaru dari semua angkatan. Saya sebagai ketua alumni altar UIN mengucapkan selamat datang dan semoga kita bisa bersama-sama bersinergi menyusun setiap niat baik kita untuk kebaikan, insya Allah kebaikan kita semua. Salah satu rencana dari altar setelah kita akan ada pengukuhan bersama dengan Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan UIN, berikutnya adalah kami ingin mengajak membangun sebuah sinergitas, yaitu bimbel altar yang kita akan buka di beberapa kota, di Jakarta, Batam, Surabaya, dan beberapa kota lainnya yang kebetulan telah menjadi alumni atau jaringan Seven Wellness dan Rumah Kesadaran. Semoga niat ini bisa menghimpun alumni-alumni yang bisa berkontribusi nantinya, baik yang baru sekali keluar maupun yang sudah lama, maupun yang sudah sangat-sangat sepuh. Terima kasih buat Kang Fauzan, Kang Iwan. Semoga buku My Name Is Nako dibaca tuntas, termasuk di Sakame Sekidenya, Kang. Terima kasih buat teman-teman yang luar biasa mendukung. Semoga altar menjadi inspirasi buat fakultas lain di UIN, sehingga muncul banyak alumni-alumni yang fokus juga membangun alma maternya. Saya Nanang Qasim Yusuf, Ketua Alumni Tarbiyah UIN Hadrotullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.